Apa kabar ya? Bandung Oppa ya? Halo, saya Bandung Oppa Jongdae. Sekarang saya lagi di Busan, kota yang kedua paling besar di Korea. Dan sini ada acara namanya Korea ASEAN ya, food festival kayak gitu. Jadi di sini ada bermacam-macam makanan dari ASEAN negara ya. 10 negara, 10 makanan. Ya mungkin lebih dari 10 makanan. Dan ya yang penting hari ini ada restoran Indonesia ya. Katanya ada restoran yang datang ke sini untuk jual makanan Indonesia. Makanya kalian pasti penasaran ya, makanan Indonesia bisa laku di Korea enggak? Makanan Indonesia, orang Korea makan Indonesia di sini laris manis di sini enggak? Ya soalnya saya sering bilang begitu kan. Oh, pasti bisa laku kalau ada yang benar-benar bisa masak enak. Jadi ayo cek, oh, makanan Indonesia laris di sini enggak? Festivalnya gini kalian, ini ditulisnya Korea ASEAN Food Street. Dan sini ada nasi goreng Indonesia. Saya lagi di salah satu bus dari restoran Indonesia namanya Rindu Kampung. Rindu Kampung Sasa. Sasa. Yeah. Oh. Sasa. Sadangi. Sasa. Katanya habis ya, habis. Ya sekarang habis terus. Dari pagi makanannya terus habis ya katanya. Ya soalnya banyak orang tunggu makanan di sini di belakangnya. Bisa lihat antri enggak? Hari ini harus ada 400 porsi. Kita mungkin udah sebentar lagi mau 500 porsi. 400 porsi ya. Ya kalian, saya sering ngomongin itu kan, makanan Indonesia bisa laku di Korea, apalagi sekarang udah membuktikan itu kan, 400 porsi. Padahal sekarang cuma jam berapa ya? Jam 3. Bu, rahasianya apa? Rahasianya kita sama yang di atas. Sama yang di atas? Yang di atas. Ah, begitu. Doanya. Ananim, ananim. Di dalam YouTube saya sering ngomonginnya. Restoran Indonesia pasti laku di Korea. Ya, kita soalnya restorannya bukan Indonesia aja. Orang Korea 50%, Indonesia 50%. Kenapa? Karena saya di warung saya, mie goreng, nasi goreng, rendang, sate ayam. Itu favorit orang Korea. Baiklah, sekarang semakin banyak orang Korea tahu tentang ya, makanan Indonesia. Nasi goreng dan mie goreng. Sudah banyak dikenal. Ya. Betul. Rendang. Rendang, apalagi rendang. Rendangnya, senegara nomor satu ya. Ya. Selalu oh, senegara. Ya katanya nasinya habis. Habis oktober. Iya. Kalau ada yang belum tahu Rindu Kampung Sasang, silakan di belakang terminal Sasang. Ah, oke, saya bakal masukin alamat Rindu Kampung di sini ya, sini. Jangan lupa ya, jika kalian tinggal di Busan, ya silakan datang ke sini. Rindu Kampung Sasang. Makanan Indonesia yang paling suka dari orang Korea itu apa? Yang favoritnya? Yang favorit? Favoritnya rendang. Rendang. Nasi goreng. Nasi goreng. Sate ayam. Empat. Karena terlalu sibuk, orang Korea ini ya bakal masak sendiri ya katanya. Coba masak sendiri itu. Wah,지금 음식을 직접 하고 계신데. Dan kalau lihat di belakang ada food truck yang jual mie goreng, tapi mie gorengnya ya rasanya versi Korea. Ayo lihat ya.
jual makanan apa. Dan ini food truck. Dan sini ada orang Korea yang jual mie goreng. Harganya 6.500 won. Yaitu berapa ya? Hampir 80.000 rupiah. Sini tempat yang jual minuman. Dan kalau lihat, ya ada kopi Indonesia ya. Dan sini juga ada ASEAN supermarket ya, yang jual produk-produk ASEAN. Dan ya kalian bisa lihat apa? Saya bisa lihat ini ya, Indomie. Kalian pasti bisa cari ini kan? Nah kalau lihat sini jual sambal ya, sambal dari ABC. Dan sini harganya 5.000, yaitu dengan rupiah 60.000 rupiah sekitar. Dan juga ya mereka jual coconut sugar di sini, gula merah ya. Dan ternyata gula merah sold out. Ya begini kalian, mantap kan? Ya semoga produk Indonesia lebih laku di Korea. Ya kalian, ternyata makanan Indonesia laris manis di sini ya. Bangga banget dan seneng. Dan selain makanan Indonesia, juga ada makanan yang lain, makanan dari negara ASEAN. Ya dan saya suka banget ya, sampai sekarang sebenarnya selain makanan Vietnam atau Thailand, makanan negara ASEAN ya kurang begitu terkenal di Korea, tapi ya semakin terkenal juga ya. Dan semoga makanan Indonesia jadi terkenal banget di Korea. Dan siapa tahu ya, nanti suatu hari saya bisa buka food truck, martabak atau warteg ya. Informasi penting. Dan hari ini saya syuting lagi sama pemerintah Korea. Dan itu mukbang makanan Indonesia dan makanan negara ASEAN. Penasaran kan nasi goreng di sini bener enak nggak? Kita pun narasiman. ASEAN 친구들은 정말 한 번씩은 가보는 나라더라고요. 아, 큰일 났네 이거 어떡해. 안녕하세요. 준비됐는지. Oke, kalau gitu ayo ketemu di sini ya, channel official pemerintah Korea. Dadah.